Yogyakarta merupakan daerah yang istimewa. Di balik istimewanya Yogyakarta, terdapat banyak seniman yang memulai karirnya di kota ini. Di sini, kami akan memperkenalkan kepada kalian seorang seniman pahat yang bernama Ali Umar. Ali Umar, kerap dipanggil Pak Ali atau Pak Umar, merupakan seorang pemahat kayu asal Padang yang kini menetap di Yogyakarta. Beliau sendiri merupakan seorang seniman pahat sekaligus aktivis yang gemar mendokumentasikan karyanya. Sehingga, hampir semua karya-karyanya memiliki rekam jejak yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Umar. Saya dari SD, SMP, SMA atau SMSR itu saya di Sumatera Barat, Pariaman. Setelah itu saya pindah ke Jogja tahun 1987, masuk ISI sampai 97. Jadi 10 tahun saya kuliah waktu itu di ISI. Setelah itu beberapa kali pameran saya, salah satunya tahun 1999 saya pameran bersama teman-teman di Taman Budaya Yogyakarta. Pada saat itu karya saya tentang keberagaman ya, tentang keberagaman. Jadi saya memunculkan karya saya itu judulnya adalah permainan catur, bukan keberagaman, permainan catur. Jadi catur itu sebuah permainan. Jadi negara ini akan hanya bermain seperti bermain catur saja. Jadi tidak benar-benar diurus oleh negara ini. Jadi karya itu adalah tentang permainan catur. Oke. Memang karya saya itu lebih banyak bicara tentang kritik sosial ya. Jadi tahun 2013 itu saya punya inisiatif mengkritik KPK pada saat itu. Jadi saya buat karya, terus saya buat sesuatu yang mengkritik KPK, terus karya itu saya kirim ke Jakarta. Jadi untuk peringatan hari ulang tahunnya KPK. Jadi saya kirim karya itu melalui kantor pos Yogyakarta. Nah, setelah itu saya berharap dengan kritik saya itu tadi, waktu itu ketuanya Abraham Samas, semoga Bapak Abraham Samas ini bisa melihat karya saya terus dan menginspirasi agar koruptor-koruptor itu lebih sadar, itu tujuannya. Karya saya yang lain diawali dari persoalan COVID sebetulnya. Jadi pada saat itu seluruh dunia itu tidak boleh keluar rumah. Bahkan
tidak boleh ke beribadah dimanapun, salah satunya ke masjid. Jadi ketika kita di rumah hanya bisa, tidak bisa keluar rumah, hanya di rumah saja, akhirnya saya punya inisiatif untuk membuat satu karya. Karya itu saya buat dari satu sampai beberapa buah, dan akhirnya sampai sekarang itu sudah mencapai 70 lebih kurang. Nah, rencana saya karya itu jumlah semuanya 99 semua. Jadi mau saya kirim atau mau saya berikan kepada seluruh kepala negara. Jadi seluruh dunia saya mau bagi-bagikan itu karya. Karena ada hal-hal kritik kepada kepala negara seluruh dunia itu yang bersifat simbolik. Jadi saya ingin membagikan itu. Ya. Jadi kalau bisa saya berharap semua penonton atau yang melihat karya saya bisa menginspirasi, dan salah keinginan saya sebetulnya bagaimana caranya kita bisa berbuat baik kepada siapapun. Jadi untuk kalian, untuk yang muda-muda, untuk berkaryalah untuk bumi ini dan negara ini, dan berbuat baiklah, berbicara dengan sopan, berkarya dengan baik, dan untuk bumi dan negara ini. Jadi pesan saya seperti itu. Ya. Jadi, kesimpulannya adalah beranilah berkarya. Seperti halnya Pak Ali Umar yang berani menyampaikan kritik sosial melalui karya-karyanya yang menginspirasi. Berkaryalah untuk negara ini, bumi ini, dan jangan takut untuk mencoba. Sekian dan terima kasih.